it's so hard to let you go. Oke, jadi kayak biasa di sini gue bakalan ngedrop 5WL. Untuk passwordnya itu bakalan ada di video ya. Jadi ditonton terus, oke? Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas tentang Krampus-Krampus yang kemarin gue bahas itu. Di beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan Grotopia. Dan itu ada, kalau pakai itu ada efek sliding. Cuman efeknya itu diilangin. Nah, makanya itu kali ini gue mau bahas kenapa efeknya itu diilangin. Karena ada juga yang nanya ke gue, kok efek Krampus-Krampus yang kayak jalan di atas es kok sekarang udah diilangin ya? Oke, untuk yang pertama itu gue bakalan langsung ke forum. Oke, jadi di sini udah di forum. Di sini di upload sama Hufflewitz ya. Langsung ini kita copy, langsung kita translate. Oke, ini efek pemain yang meluncur di balok licin saat memakai Krampus Krampon yang ditambahkan secara tidak sengaja telah dihilangkan. Item tersebut tidak akan lagi mencegah pemain untuk meluncur di atas balok yang licin. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perubahan ini dan menghargai perhatian Anda. Jadi dibilang kan ditambahinnya itu secara tidak sengaja. Tapi kenapa di remove-nya itu atau dikasih taunya itu setelah 1 bulan lebih? Kan bisa aja mungkin setelah seminggu kan pas. Kalau nggak abis winter phase itu kan bisa di fix. Kenapa harus sekarang? Dan di sini juga banyak yang protes ya. Terus nanya, kenapa nggak dikasih tau dari lama gitu kan? Tuh, di sini ada yang juga bilang loh. Nih, sengaja nih biar bisa dibaca. Jangan mengabaikan fakta bahwa mereka tidak pernah memberitahu bahwa itu ada kesalahan, tidak sekalipun untuk 1 bulan. Maksudnya mungkin kayak gitu ya, buat sebulan. Tuh. Jika itu sebuah glitch, harusnya mereka itu sudah membenarkan atau ngefix itu sebelum Januari. Tapi ini itu udah Februari. Dan jadi yang buat invest Krampus-Krampus itu bakalan ngedrop. Mungkin naik, tetap naik. Soalnya kan itu kan itemnya cuma bisa didapetin pas winter. Tapi gak bakalan naik-naik tinggi banget. Kenapa dipindahin? Soalnya di sini Krampus-Krampons, buset, susah banget namanya. Kan itu cuma bisa dibeli dari Nutcracker harganya 20L. Sedangkan Ice Skate of Winter itu tuh yang mirip-mirip ya ini ya. Itu butuh 2 Mountain Boots sama Griptet dan Icy X-Blade. Dan makanya itu karena dianggap kayak enggak balance gitu kan. Soalnya kan ini mahal ya itemnya kan. Dibikin apalagi Griptet sama Icy X-Blade. Sedangkan ini cuman 20 doang, enggak kena efek slide kalau di X atau di slime gitu. Jadi mungkin ini penyebabnya gitu ya. Mak kenapa di remove? Soalnya kan di sini nih, bisa dilihat nih. Before nerf. Ya kan? Aduh, kok enggak bisa dilihat nih. Dia di atas S itu enggak kena efek licin atau apapun. Jadi kalau menurut gue itu alasannya kenapa Krampus-Krampons itu efeknya itu di nerf. Karena ya gak cocok gitu loh. Untuk 20WL tapi efek itu bisa sama kayak yang item yang berdel-del gitu.
Jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, karena pas 500 subscribers itu gue bakalan ngadain giveaway. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa di lain video. Dadah.